serangan daripada Pahang. Sudah pun bermula pertarungan di antara kedua pasukan ini untuk menentukan pasukan manakah yang akan menempah tiket ke. Dan untuk pasukan Kuala Lumpur, saya rasa seperti biasa tidak banyak pertukaran. Inilah pemain-pemain Akram juga kembali sebab banyak perlawanan bagaimana KL hendak bermain. Adakah mereka akan bermain secara agresif? Azli ada dua jaringan dalam Liga Super. Sudah tentu KL tidak mahu selalu membuat hantaran-hantaran lintang. Kamal Azizi. Pasir ke belakang. Pasukan Pahang menjadi Pashaman. No. Mendoza. Kenny Paul. Kamal Azizi. Balik untuk Kamal. Masih lagi dalam kawalan Kamal Azizi. Tapi satu hantaran agak liar dilakukan. Wang sekarang di sebelah kanan dari Kamal Azizi akan melakukan hantaran lintang rendah saja. Namun whistle. Terlihat adakah ada tolakan. Saya rasa tidak ada foul. Tidak mungkin. Oh, agak sedikit lewat dari pemain Sri Pahang ketika ada ruang untuk melakukan percubaan tadi. Satu. Kamal Azizi mendongak untuk melihat rakan sepasukan dan yang pertamanya adalah kita lihat space yang ada di antara penjaga. Zafri Ayah terus saja ke tengah. Kamal Azizi dapat melakukan kawalan. Mencecek Kiprey. Kesalahan-kesalahan yang boleh dilayakan kad. Kamal Azizi. Saya mereka sekurang-kurangnya mahukan dua gol. Ini menerima bola yang diminta. Kamal Azizi. Oh, agak liar hantaran dari Benik Ruziev. Lorongan menjadi Sazwan Andik. Dapat dikeluarkan oleh Kamal Azizi. Ya, bahayanya serangan daripada Pahang. Pemain Pahang untuk mencari ruang bagi meneruskan kemarahan ke dalam kawasan penalti. Ya, bukan mudah kerana hanya Kepa Sherman saja yang banyak bergerak. Saya menjangkakan Sejuk Aguero akan lebih banyak. Akram selaku defensive midfield untuk pasukan KL City dalam perlawanan ini. Kamal Azizi. Dan mungkin juga pemain-pemain KL City agak lambat sikit untuk mengambil posisi dalam kawasan penalti. Kalau Josue lari ke arah near post. Apa ni ya itu Josue dan juga Sejuk Aguero agak kurang menyelah dalam 45 minit yang pertama tadi, Lim. Harapkan beliau akan datang cuba membantu Romel Morales. Antara lambung terus masuk dalam kawasan penalti. Tandungan ke depan, itu gol. Memang Morales mencari Kiprey tadi. Ya, dan ini kita lihat. Ingreso. Tidak dikawal. Larian yang pantas. Ingreso. Balik untuk Kamal Azizi. Berada di pertahanan tengah sekarang ini Nazirul Naim. Sedikit perubahan formasi dan taktikal bagi tidaklah begitu menyukarkan Pahang nanti. Ya, tak ada lagi 90 minit di Stadium Darul Makmur. Pray antaran yang tidak begitu tepat dilakukannya. Satu turning yang juga baik. Arif Bakir. Jadi tubuh dan kaki yang segar itu menjadi taruhan Enak Masina supaya mereka dapat menyaingi pemain-pemain. Tiba-tiba whistle panjang diiringi dengan tepukan dari Nenak Masina.